Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gerdu Channel semua. Pada video kali ini saya mencoba membuat miniatur truk kontainer yang bahannya masih menggunakan kardus bekas. Dan kardus bekas ini sama ya seperti miniatur palang pintu ini. Jadi semuanya bahannya menggunakan kardus bekas. Dan ini baru proses awal, hasilnya seperti ini. Rencananya truk kontainer ini akan digunakan properti untuk diorama perlintasan kereta api dari Gardu Channel. Dan ini baru proses awalnya aja ya, catnya juga baru segini aja, belum semua, termasuk pemasangan rodanya juga belum ya. Dan hasilnya seperti ini. Oke, jadi buat kawan-kawan semua, ikuti terus kisah selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa buat kawan-kawan yang baru bergabung, silahkan bantu bangun channel ini dengan cara like, comment, share, dan tentunya subscribe. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.